Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, mengatakan, akan melelang tender proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur di tahun 2023, dilansir dari Kontan, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan, nilai paket pekerjaan IKN Nusantara yang akan ditender mencapai lebih 23 triliun rupiah. Dia menyebut, belum ada lelang proyek IKN dengan skema KPBU dalam waktu dekat. Semua nilainya ada 23,7 triliun rupiah, itu untuk 30-an paket, ujar Basuki ditemui usai rapat kerja dengan Komisi VDPR di Kompleks Parlemen, Selasa 17 Januari, dihubungi secara terpisah. SVP Corporate Secretary Waskita Karya, Novianto Ari Nugroho mengatakan, pihaknya masih berminat mengikuti tender proyek IKN. Dia menyebut, belum ada lelang proyek IKN dengan skema KPBU dalam waktu dekat. Semua nilainya ada 23,7 triliun rupiah, itu untuk 30-an paket, ujar Basuki ditemui usai rapat kerja dengan Komisi VDPR di Kompleks Parlemen, Selasa 17 Januari, dihubungi secara terpisah. SVP Corporate Secretary Waskita Karya, Novianto Ari Nugroho mengatakan, pihaknya masih berminat mengikuti tender proyek IKN. Dia menyebut, belum ada lelang proyek IKN dengan skema KPBU dalam waktu dekat. Semua nilainya ada 23,7 triliun rupiah, itu untuk 30-an paket, ujar Basuki ditemui usai rapat kerja dengan Komisi VDPR di Kompleks Parlemen, Selasa 17 Januari, dihubungi secara terpisah. SVP Corporate Secretary Waskita Karya, Novianto Ari Nugroho mengatakan, pihaknya masih berminat mengikuti tender proyek IKN.